Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala al-musannif wasyarih wal muhassir rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa fa'adu alayna min barakatihim wa bi'udumihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memastikan bacaan yang kemarin itu hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil farasi sahmaini wa lir rajuli sahman. Bacaannya rajuli ay ar-rajili. Rajul bermakna rajil, orang yang jalan kaki. Selanjutnya au tafriqihi baina hukmaini bisyartin aw wayatin aw istisna'in aw istidrakin. Au tafriqihi atau membedakannya sari, membedakan atau memisahkannya sari baina hukmaini, antara dua hukum. Dipisahkan bisartin dengan syarat awayatin atau waya, awistisnain atau istisna, awistidrakin atau istidrak. Misalus syarti, adapun contohnya syarat, contohnya pemisahan antara dua hukum dengan syarat. Hadis muslimin, ialah hadis riwayat muslim. Al-zahabu bil-zahabi, wal-fiddatu bil-fiddati, wal-burru bil-burri, wal-sya'iru bil-sya'iri, wal-tamru bil-tamri, wal milhu bil milhi, mislan bi mislin, sawaan bi sawain, yadan bi yadin, fa idza ikhtalafat hadhihi al ajnasu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Hadis ini menjelaskan tentang asya ribawiyat, tentang barang-barang ribawi yang memperjualbelikannya memerlukan syarat-syarat tertentu. Bur dengan bur, sair dengan sair, dan seterusnya. Apabila jenis-jenis ini berbeda, bukan tamar dengan tamar, tapi tamar dengan sair, dan seterusnya, fabi'u kaifa syi'tum, maka dipersilahkan kamu melakukan jual beli sesukamu. Dalam arti tidak perlu sama timbangannya, dengan syarat idza kana yadan biyadin, dengan syarat yakni muqabadatan, ya kan. Di sini sari yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan dua syarat, memisahkan antara dua hukum, hukum boleh dan hukum tidak boleh, ya, hukum ribawi dan hukum bukan ribawi. Dihukumi ribawi kalau jual beli antara dua barang yang sejenis. Dihukumi bukan ribawi kalau dilakukan antara dua barang yang tidak sejenis. Fattafriku bainaman ilbai'i fi hadihil asya'i mutafadilan. Maka ada pun tafrik, pemisahan dua hukum yang dilakukan oleh syari' antara larangan jual beli
menyangkut barang-barang ini mutafadilan dengan cara timbangan yang tak sama, wa baina jawazihi dan antara bolehnya baik, inda ikhtilafil jinsi ketika jenisnya berbeda, lau lam yakun seandainya tidak ada apa tafriq, li'illiyatil ikhtilafi adalah demi keillatan ikhtilaf, ikhtilafil jinsi, illat lijawazi bagi bolehnya jual beli, lakana niscaya ada apa tafriq, ba'idan adalah jauh atau tidak mungkin. Atau tidak mungkin. Kenapa syari itu membuat tafriq? Membuat tafriq antara boleh dan tidak boleh dengan alasan ikhtilaf. Seandainya bukan karena ikhtilaf itu menjadi illat bagi jawazil bai'i, tentu itu tidak mungkin dilakukan oleh Nabi. Artinya dapat disimpulkan yang menjadi illat bolehnya menjual barang ribawiyat ketika jenisnya tidak sama, yang menjadi illat adalah ikhtilaful jins, ya kan? Dari mana diperoleh kesimpulan yang seperti itu? Diperoleh dari tafriq yang dilakukan oleh syari. Faraman ah, maka tidak ada alangan mingkurbanihina dari mendekati mereka. Kama sorrohabihi sebagaimana telah menegaskan bihi dengan adamil man'i, sebagaimana menegaskan siapa syari bihi dengan tidak adanya larangan, fi qawlihi di dalam firmannya, akibahu setelah firman wala taqrabuhunna, ditegaskan di dalam fa'idha tatahharna fa'tuhunna, apabila mereka telah suci maka dipersilahkan kamu mengumpuli mereka. Fatafriquhu, maka adapun tafriqus syari, syari dalam hal ini Allah, bainal man'i min kurbanihinna, antara larangan mendekati perempuan-perempuan yang haid, fil haidi di saat haid, wa baina jawazihi dan antara bolehnya kurban, fituh di saat suci, lau lam yakun andai kata atau seandainya tidak ada apa tafriq, li'illiyati tuhri liljawazi, ialah untuk atau demi keillatan tuhr bagi jawaz, jawazil kurban, lakana ba'idan, niscaya ada apa tafriq itu adalah tidak mungkin. Di dalam ayat ini ada hukum, ada wasf, ya. Hukumnya adalah boleh dan tidak boleh, kan? Tidak boleh mendekati perempuan yang haid di masa haid, dan boleh mendekati mereka di saat suci. Suci dikaitkan dengan boleh dikaitkan dengan tuhur, sedangkan tidak boleh dikaitkan dengan haid. Maka dari situ dapat disimpulkan bahwa tuhur menjadi illat bolehnya mendekati mereka, ya kan? Dari mana kesimpulan itu dapat diambil? Kesimpulan itu dapat diambil dari tafriqus syari itu. Untuk apa syari membedakan antara saat haid dan saat suci, antara boleh mendekat dan tidak boleh, seandainya tidak bukan untuk menjelaskan bahwa tuhur itulah yang menjadi illat jawazul kurban. Jawazul kurban itu contohnya apa itu? Wa misalul istisna'i, adapun contohnya istisna', qauluhu ta'ala, ialah firman Allah Ta'ala,
fanisfuma farabtum illa an ya'funa. Ini adalah potongan dari ayat. Idza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum illa ayyafuna. Apabila kalian menikahi perempuan mukminat, kemudian kamu mentalak mereka padahal belum pernah berkumpul, maka kamu wajib membayar separuh mas kawin yang sudah ditetapkan di dalam akad. Illa an ya'funa. Ini istisna kan? Ya'funa kembali kemana? Ay az-zawjatu, artinya para istri yang ditalak. Ya, kalau ya'funa ini kembali kepada zaujat, maka ya'funa ini berwazan ya'funa ya. Wazannya ya'funa. Karena di dalam kalimat ini sama antara jamak mudzakkar dan jamak muannas kan. Hum ya'funa, hunna ya'funa kan sama ya kan. Kalau hunna ya'funa, ya'funa wazannya adalah ya'funa. Kalau hum ya'funa, wazannya adalah ya'funa karena asalnya ya'funa ya kan. Asalnya ya'funa. Terkecuali memberi maaf siapa para istri anzalikan nisfi dari separuh itu, dari separuh sebagai hak yang wajib dibayar oleh suami yang mentalak. Fala syai'a lahunna, maka tidak ada hak sesuatu lahunna bagi zaujat ketika mereka telah memberikan maaf. Di sini hukumnya di dalam ayat ini terkandung dua hukum, subutun nisfi dan intifaun nisfi ya kan, kewajiban membayar separuh dan tidak adanya kewajiban separuh. Tidak adanya kewajiban separuh itu dikaitkan dengan illa ayyakuna, artinya ketika para istri itu memberikan maaf. Maka dapat disimpulkan bahwa pemberian maaf itulah yang menjadi ilat hilangnya hak separuh, ya kan? Hak separuh. Fatafriquhu, maka adapun tafriqus syari, yakni Allah, maka adapun tafriq pembedaan yang diberikan oleh syari baina subutin nisfi, antara tetapnya separuh mas kawin, lahunna bagi zaujat, wa baina intifa'ihi, dan antara tidak adanya nisfi, inda afihinna, ketika memaafkannya zaujat, anhu dari nisf, untuk apa tafriq itu antara kewajiban separuh dan tidak adanya kewajiban separuh? Sudah barang tentu untuk apa? Laulam yakun, andai kata tidak ada apa tafriq, andai kata tidak ada apa tafriqus syari itu li'illiyatil afwi lil intiqo lil intifai, adalah untuk menetapkan keilatan pemaafan bagi tidak adanya kewajiban separuh, lakana ba'idan liscaya ada apa namanya at-tafriq, ba'idan adalah jauh. Dapat disimpulkan bahwa illat tidak adanya kewajiban membayar separuh itu adalah afu, ya kan? Dari mana kesimpulan itu diperoleh? Diperoleh dari tafriqus syari, tafriq antara kewajiban bayar separuh dan tidak adanya kewajiban separuh. Tidak adanya kewajiban separuh itu dikaitkan dengan afu. Berarti afu itulah yang menjadi ilat intifa'u wudu bin nisfi. Wa misalul istidraki, adapun contohnya istidrak,
Qauluhu ta'ala ialah firman Allah ta'ala, la yu'akidukumullahu billawi fi aimanikum walaki yu'akidukum bima'akkotumul aiman. La yu'akidukum, tidak menghukum Allah kepadamu, siapa Allah, fil lawi fi aimanikum, dengan sumpah lawamu. Kalau kamu melakukan sumpah, tapi sumpah yang kamu lakukan adalah sumpah lawa, maka Allah tidak menghukum kamu, tidak mewajibkan kamu dengan suatu kewajiban apapun. Walakin, akan tetapi, ini kan istidrak ya kan, yu'akhidukum, menghukum Allah kepadamu, bima akkotumul aiman, ai bita'kidikum al aiman. Kalau umma mau dijadikan mamas dari dia, jadi akkotum, dengan kesengajaanmu untuk melakukan sumpah. Allah itu baru menghukum kamu kalau kamu memang punya niatan, punya komitmen untuk bersumpah. Di sini ada dua macam hukum, mu'akhadah dan adamul mu'akhadah kan, menghukum dan tidak menghukum. Adamul mu'akhadah itu dikaitkan dengan lawi ya kan, sedangkan adanya mu'akhadah dikaitkan dengan ta'kidul aiman. Dapat disimpulkan bahwa adanya mu'akhadah itu ilatnya adalah ta'kid, komitmen untuk bersumpah. Dari mana kesimpulan itu? Kesimpulan itu diambil dari tafriqus syari, ya kan? Bainal mu'akhadah wa adamil mu'akhadah, yang mana mu'akhadah itu dikaitkan dengan ta'kidul aiman. Fatafriquhu, maka ada pun tafriqus syari baina adamil mu'akhadati bil aymani, memisahkannya sari antaranya, antara tidak adanya mu'akhadah dengan sumpah, wa bainal mu'akhadati biha, dan antara mu'akhadah dengan ayman, inda ta'kidiha, ketika disengajanya ayman. Untuk apa sari melakukan tafriq antara mu'akhadah dan adanya mu'akhadah ketika adanya ta'kid? Laulam yakun, andai kata tidak ada apa tafriq, li'illiyatit ta'kidi, adalah untuk menetapkan keilatan ta'kid menjadi ilat lil mu'akhadah, bagi mu'akhadah, lakana ba'idan, tentu itu tak mungkin. Itu adalah beberapa contoh daripada ima, ya kan? Ima. Ima definisi sederhananya adalah iktiranu wasfin bihukmin lawalam yakun zadikal wasfu dita'li di zadikal hukmi lakana ba'idan, ya kan? Sementara wasf itu ada kalanya malfuz, ada kalanya mustambad, ya kan? Hukum ada kalanya hukumnya marfu', ada kalanya mustabat. Ada kalanya wasfnya itu marfu', hukumnya mustabat. Ada kalanya hukumnya marfu', wasfnya mustabat. Itu beberapa contoh. Contoh lain, wakatarti bil hukmi alal wasfi, dan seperti mengaitkan hukum dengan sifat. Tartibul hukmi alal wasfi. Nahu, seperti akrim al ulama'a, hormatilah olehmu kepada para ulama. Di dalam pernyataan ini ada hukum, ya kan? Apa hukumnya? Hukumnya adalah ikram, ya kan? Dikaitkan dengan keilmuan, ya kan? Dikaitkan dengan keilmuan. Jadi tartibul ikrami alal ilmi, ya kan?
Fatartibul ikrami alal ilmi, maka adapun mengaitkan ikram, kewajiban menghormat atas keilmuan, laulam yakun andai kata tidak ada apa tartibul ikram li'illiyatil ilmi lahu, adalah untuk menetapkan keillatan ilmu bagi ikram, lakana ba'id. Dari pernyataan itu disimpulkan bahwa yang menjadi illat wajibnya ikram adalah keilmuan, ya kan? Keilmuan. Keilmuan. Ini contohnya tartibul hukmi alal wasfi. Ulama itu kan jamak dari alim. Alim itu terdiri dari dua. Apa namanya? Sifat dan azat, ya kan? Al-alim orang yang punya ilmu, ya. Wa kaman ihi ay as-syari', dan seperti melarangnya syari', melarang mimma dari sesuatu, huruf jarnya mana ayam na'u itu min, ya kan? Wal mani'u lahu minas syari', kan boleh, ya? Mamnu'un min, ya kan? Dan seperti melarangnya syari', melarang dari melakukan sesuatu, qad yufawwitul matluba, yang bisa sesuatu itu bisa, apa artinya fawwata yufawwitu, dapat menghilangkan sesuatu yang menjadi tujuan. Nahu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, fas'au ila zikrillahi wa darul baik, maka berangkatlah kamu kepada zikir kepada Allah, maksudnya berangkat Jumat, ya kan, wa darul baik, dan tinggalkanlah olehmu jual beli, jual beli. Di dalam ayat ini terdapat hukum. Hukumnya adalah al-man'u minal bai', ya kan? Al-man'u minal bai' itu dikaitkan dengan suatu sifat. Sifatnya adalah waqta nida'il jum'ah, ya kan? Pada saat azan Jumat sudah dikumandangkan. Bila mana azan Jumat sudah dikumandangkan, tinggalkanlah aktivitas jual beli. Berarti jual beli dikaitkan dengan nida Jumat. Minal bai'i fal man'u minal bai'i, maka adapun larangan melakukan baik waqta nida'il Jumat, di saat nida Jumat sudah dikumandangkan. Allazi, allazi ini menjadi sifat dari baik, ya kan? Allazi baik, qad yufawwituha, yang boleh jadi, yang kadang-kadang baik itu bisa mengepotkan Jumat. Apa mengepotkan? Menjadikan Jumat tak terlaksana. Apa hikmah di balik larangan melakukan baik pada saat nida'ul jum'ah? Lau lam yakun, andai kata tidak ada apa man'u di madhinnati tafwitiha, lau yakun andai kata tidak ada larangan itu, adalah karena madhinnah tafwitul jum'ah, lakana ba'id. Andai kata tidak ada, ada apa man'u itu karena apa namanya, melakukan baik menjadi madinatu tafwidil jum'ah, lakana ba'id, dan niscaya ada apa man'u itu adalah tak mungkin. Kenapa dilarang melakukan aktivitas jual beli waktu nida'il jum'ah? Apa ilatnya? Ilatnya adalah li annal bai'a hina idzin madinatun ditafwitih, ya kan? Menjadi indikasi bagi tertinggalnya salat Jumat. Madinah itu kan ilat, Saudara. Madinah itu ilat, kan? Manatul hukmi
madinatuhu la ma'innatuhu, ya kan. Wa hadhihi amtsilatun. Ini adalah beberapa contoh. Lima bagi sesuatu utufiko yang disepakati ala annahu ima'un, disepakati apa sesungguhnya ma ima'un adalah ima, bahwa sesuatu itu ima, ada yang mutafak alaih, ada yang mukhtaraf fih, ya kan, itu adalah ima. Pernyataan seperti itu ada yang muttafaq alaih, ada yang mukhtalaf fihi. Contoh-contoh yang dikemukakan itu adalah contoh-contoh bagi ima yang muttafaq alaih. Kapan ima itu muttafaq alaih? Wahuwa. Adapun ma uttufiqo ala annahu ima'un ayyakun al-wasfu wal-hukmu mal-fudhaini, adalah bila mana wasuk dan hukumnya sama-sama malful, yakni mansusoi ini, ya kan. Wasuknya mansus, hukumnya mansus. Maka pada saat itulah ima yang lahir dari situ menjadi ima yang muttafaq alaih. Wa in kana fi ba'dihi taqdirun, meskipun ada dalam sebagian amsilah masih juga ada takdir yang sifatnya implisit bukan eksplisit. Wa aksu hadzal qismi laisa bi ima'in qat'an, adapun kebalikannya bagian ini adalah bukan ima dengan sepakat ulama. Jadi dibagi tiga ini saudara, ada yang imanya muttafaq alaih, ada yang bukan imanya muttafaq alaih, ya kan. Kebalik al-qismul awal, ya, bagian pertama wasfnya dan hukumnya sama-sama mansus, ya kan, itu qism awal. Qism yang kedua adalah wasf dan hukumnya sama-sama tidak mansus, ya kan, sama-sama mustambat, ya kan. Ketika kedua-duanya sama-sama mustambat, maka bukan imannya muttafaq alaih, ya kan? Bukan imannya muttafaq alaih. Artinya sepakat ulama bahwa itu bukan ima. Wa fil wasfil malfuzi wal hukmil mustambat wa aksihi wa fihi aktsarul ilal khilafun mukhtalafut tarjih. Wa fil wasfi ini khabar muqaddam, mubtada mu'akharnya khilafun, ya kan. Ialah di dalam wasf yang malful dan hukum yang mustambat dan kebalikannya wasfnya mustambat, hukumnya malful. Wa fihi, dan ialah di dalam aksihi aktsarul ilali, adapun kebanyakan illat-illat. Artinya kebanyakan illat itu terjadi dalam hal ketika wasfnya itu mustambat, hukumnya manfuz, ya kan itu. Di dalam dua hal ini, yakni ketika wasfnya manfuz dan hukumnya mustambat, dan ketika wasfnya mustambat hukumnya manfuz, khilafun, adapun khilaf apakah itu ima apa bukan. Adapun khilaf mukhtarafut tarjihi, yang diperselisihkan tarjihnya. Ada yang mengatakan ini ima, itu bukan, ya kan. Tarjihnya diperselisihkan. Kama afadathu ibaratul musannifi, sebagaimana menunjukkan kepada ikhtilafut tarjih ibaratul musannifi, apa ibaratnya atau ungkapan musannif di depan. Kembali kepada definisinya ima di depan. Bermamuninah definisinya itu. Al-ima'u wa huwa iktiranul wasfil malfudhi kilah awil mustami. Ada kilahnya, ya kan. Menunjukkan khilaf, kan itu kilah. Awil mustambati
bihukmin walau, walaunya ini juga menunjukkan walau mustambatun, ada khilafnya itu. Mohon tak teliti itu tak tahu bahwa itu menunjukkan khilafnya kan. Kama afadatu ibaratul musallifi, sebagaimana menunjukkan kepada ikhtilafu tadi apa ibaratnya ki musallif. Kila dikatakan innahuma ima'un, ada yang berpendapat itu ima, kedua-duanya sama-sama ima, baik wasabnya malfud hukumnya mustambat maupun wasabnya mustambat hukumnya malfud adalah ima. Tanziran lil mustambati manzilat al malfudi, karena memposisikan mustambat di tempatnya malfud. Malfud di apa namanya, yang mustambat diposisikan sama dengan malfud. Berhubung kedua-duanya itu berstatus ima, fayuqaddamani, maka didahulukan keduanya. Inda ta'arudi, ketika terjadi ta'arud, didahulukan alal mustambati bila ima'in, atas mustambat yang tanpa ima, ya kan? Jadi mustambat akala ada kalanya di situ ada ima, ada kalanya tanpa ada ima. Sama-sama mustambat, tapi satunya mengandung unsur ima, satunya tidak. Yang dimenangkan adalah mustambat yang mengandung ima. Wakilah laisa imaan, ada yang mengatakan bukan ima. Wal asahu, adapun yang asah, ya kan? Annal awala imaun, bahwa yang pertama adalah ima. Yang pertama itu apa itu? Wasab malful hukum mustambat, ya kan? Wasabnya malful hukumnya mustambat. Wasabnya mansus hukumnya mustambat. Bahwa yang pertama adalah ima. Listilzamil wasfi lil hukmi, karena berimplikasinya wasab kepada hukum. Di annal wasfa yastalzimul hukma, itu kan ya? Karena wasab itu ya berimplikasi kepada hukum. Bikhilafis tsani, berbeda dengan yang kedua, ketika wasabnya mustambat hukumnya mansus. Ini bukan ima katanya. Kenapa kok bukan ima ini? Dijawazi kaunil wasfi a'amma, karena boleh jadi wasabnya lebih umum daripada hukumnya. Apa yang dimaksud lebih umum? Di dalam syarahnya di bawah dijelaskan, lebih umum mimma huwal wasfu fil waqi, lebih umum dari sifat yang sesungguhnya. Wasab ini kan menurut pandangan mujtahid, ya kan? Menurut saya wasabnya ini, ya kan? Boleh jadi apa yang dikatakan wasab itu lebih umum daripada wasab yang sesungguhnya. Misalul awali, adapun contohnya yang pertama, contohnya yang pertama apa itu? Wasab malful hukumnya mustambat. Qauluhu ta'ala, ialah firman Allah ta'ala, wa ahlallahu al-bay'a, Allah ta'ala menghalalkan baik. Di sini ada wasf, ya kan? Wasfnya di sini manful. Apa wasfnya? Al-hillu, halal. Halal itu kan bukan hukum, ya kan? Hukum itu kan hanya lima, kan? Wajib, mandub, haram, makruh, mubah. Di dalam ayat ini terdapat wasab yang malful, yang mansus, yaitu hilu, kan? Sementara hukumnya adalah mustambat. Hukumnya adalah siha, kan? Siha, ya. Fahilluhu, maka adapun halalnya baik, mustalzimun li sihatihi, berimplikasi kepada asahnya baik, ya kan? Jadi wasabnya mansus, yakni hiluk, ahallah, itu kan. Sementara hukumnya mustambat,
hukumnya kan tidak eksplisit, saudara. Ya kan? Ya karena disebut halal ya berarti sah kan. Wasani adapun yang kedua yakni wasabnya mustambat hukumnya mansus ya. Adapun yang kedua adalah kata li ribawiyati bitumi awairihi seperti mengilati barang-barang ribawiyat seperti dalam hadis itu al-buru bil buri itu kan. Diilati dengan bur atau dengan tu'um atau selain tu'um. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang ribawiyat itu hukumnya kan mansus ya kan? Mansus. Tentang apa ilatnya kan mesti memerlukan istimbat ya kan. Ada yang mengatakan ilatnya tu'um kan itu kan. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, mustambat kan. Wumisalun nadhiri ada pun contohnya nadhir ya kan. Jadi ada al-wasfu al-mansus. Ada al-wasfu an-nazir, ya kan? Ada al-hukmu al-mansus, ada al-hukmu an-nazir. Wasab ini memang tidak ada anasnya, tapi itu kan sama dengan wasab yang ada anas, ya kan? Hukum ini tidak ada anasnya, tapi itu kan sama dengan hukum yang ada anasnya. Berarti nazirul wasfi ada nazirul hukmi. Adapun contohnya nazir adalah hadis sahihaini, hadis riwayat sahihain. Inna mur'atan qalat bahwa sesungguhnya ada seorang perempuan berkata kepada Nabi. Ya Rasulullah wahai Rasulullah, inna ummi matatu 'alaiha shaumun nadhrin. Sesungguhnya ibuku meninggal sementara dia punya tanggungan puasa nazar. Punya tanggungan puasa nazar, andi otang nazar ya kan, andi otang puasa nazar. Afasumu anha, apakah boleh aku berpuasa atas nama dia? Faqalah, maka bersabda siapa Nabi? Ara'aiti law kana 'ala ummiki dainun. Bagaimana pendapatmu andai kata ibumu punya hutang? Katakanlah punya hutang uang ya kan. Bagaimana pendapatmu kalau ibumu punya hutang kepada orang? Faqadaitihi, kemudian kamu membayar dain 'ala ummika itu. Akana yu'adza dzalika anha, apakah ada pembayar, apakah terbayar dzalika apadain itu anha dari ummi. Bagaimana menurut pendapatmu kalau ibumu punya hutang kepada orang lalu kamu yang membayarnya, apakah itu dianggap terbayar untuk ibumu? Qalat, menjawab perempuan itu, na'am, iya. Qalah, bersabda siapa Nabi? Kalau begitu, fasumi anha, silahkan kamu berpuasa atas nama ibumu. Atas nama ibumu. Di sini yang ada anasnya adalah hutang kepada Allah dan puasa, ya kan? Yang ada anasnya adalah dain kepada orang, hutang kepada orang. Hutang kepada orang itu bisa dilunas dengan dibayar orang lain. Bagaimana kalau hutang kepada Allah seperti puasa? Ayat artinya fa innahu yu'adda anha, artinya bahwa sesungguhnya terbayar apa hutang puasa anha dari ibumu. Sa'alathu an dainillahi 'alal mayyiti. Bertanya kepada Nabi an dainillahi tentang hutang kepada Allah, ya kan? Puasa kan?
hutang kepada Allah alal mayyiti yang menjadi tanggungan mayit. Bertanya kepada Nabi tentang hutangnya mayit kepada Allah, itu maksudnya ya kan, hutang puasa. Wa jawazi qada'ihi anhu, dan bertanya tentang bolehnya melunasi daynillah anhu dari mayit. Perempuan itu bertanya kepada Nabi tentang hutangnya mayit hutang kepada Allah. Bolehkah hutang kepada Allah itu dibayar oleh orang yang hidup? Fadzakara, maka menjelaskan, menuturkan siapa Nabi laha kepada imro'ah, menjelaskan, menyebutkan dainal adami alaiha, menjelaskan hutangnya, hutang kepada manusia alaihi atas mayit. Nabi lalu menjelaskan hutangnya mayit kepada manusia, ya kan? Hutangnya mayit kepada manusia. Waqarraraha, dan memberikan, menetapkan siapa Nabi kepada imro'ah ala jawazi qada'ihi anhu, atas bolehnya membayar dainil adami anhu dari mayit. Nabi menjelaskan bahwa hutang kepada manusia itu boleh dibayar oleh anaknya atau yang lain. Tapi yang ditanya bukan itu, tapi hutang kepada Allah, ya kan? Wahuma nadhirani, adapun keduanya adalah nadhirani. Jadi dainul dainullah nadhirul adami, ya kan? Jawazu qada'i dainillah adalah nadhiru qada'i daini alal adami, ya kan? Walau lam yakun jawazul qada'i fihima li'illiyatid daini lahu lakana ba'idan. Andai kata tidak ada apa bolehnya membayar hutang fihima di dalam dua masalah, andai kata tidak ada apa jawazul qada'i li'illiyatid daini lahu adalah untuk menjelaskan keillatan dain lahu bagi jawaz lah kakana ba'idan. Artinya dari hadis itu dapat disimpulkan bahwa jawazul qada itu illatnya adalah dain, ya kan? Sama-sama dain, kan? Sama-sama dain, tapi satunya dain kepada Allah, satunya dain kepada manusia. Jadi dainullah adalah nadhiru dainil adami. Contohnya nadir. Ini kan hanya untuk menjelaskan apa illatnya. Illatnya adalah dain, ya kan? Wala yustaratu fil ima'i munasabatul wasfi al-muma ilaihi lil hukmi. Dan tidak disyaratkan di dalam ima apa adanya relevansi, apa munasabahnya wasf yang muma ilaih yang diisyarahkan, ya kan? Muma ilaih ini kan sama dengan musyar ilaih, ya kan? Dan tidak disyaratkan di dalam ima apa sesuainya wasf yang diisyaratkan sesuai dengan hukum. Tidak disyaratkan adanya munasabah antara wasf yang diisyaratkan dengan hukum yang ditetapkan indal aksari menurut kebanyakan ulama. Binaan ada annal illata bima'nal mu'arrifi, berangkat dari pendapat bahwa illat itu bermakna mu'arrif, hanya sebagai tanda, kan? Wakilah, dan ada yang mengatakan yustaratu, disyaratkan apa munasabah bila'an ala annaha bima'nal ba'isi, berangkat dari pendapat bahwa illat bermakna ba'is. Ar-rabi'uh min masalikil illati as-sabru wa taksim.
Adapun yang keempat dari masarikul ilah adalah as-sabru wa taksim. Sabru dan taksim. Maknya mai sabru, maknya mai taksim. Wahuwa adapun as-sabru wa taksim ini terdiri dari dua kalimat, ya kan? Tapi menjadi nama bagi satu barang, ya kan? Wahuwa adapun as-sabru wa taksim hasrul awsafi al-mawjudati fil asril makisi alaihi ialah menghimpun, menginventarisir sifat-sifat yang ada pada asal yang menjadi makis alaih wa ibtalu ma la yasluhu minha lil illiyati dan membatalkan, menyingkirkan sesuatu yang tak layak dari awsaf itu, tak layak untuk menjadi illat. Fayata'ayyanul baqi laha, maka tertentulah apa yang tersisa laha bagi illiyah. Jadi sabru wa taksim itu intinya adalah al-hasru wal ibtal, ya kan? Al-hasru wal ibtal. Menghimpun sifat-sifat yang kira-kira ada di dalam asal itu langkah pertama. Langkah kedua adalah membuang sifat-sifat yang tidak layak menjadi illat di antara sifat-sifat itu. Setelah menyingkirkan yang tak layak, maka sisanya itulah yang pasti menjadi illat. Jadi, tapi yang jadi persoalan ini kok namanya sabru wa taksim gitu. As-sabru wa taksim. As-sabru wa taksim ini mengandung pengertian bahwa aktivitas itu adalah aktivitas ikhtibar, ujian kan? Ujian, menguji. Dari ikhtibar itu, ya, lahirlah yang namanya taksim, bagi-bagi. Atau begini maksudnya, taksim itu kembali kepada hasru, sabru itu kembali kepada ibtal, ya kan? Misalnya tentang bur itu kan asal, ya kan? Kita ingin menghiaskan apa namanya semangka kepada bur. Sebelum menghiaskan semangka kepada bur, kita cari dulu illatnya bur kok ribawi ini apa? Apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh bur, ya kan? Sifatnya ima ini, ima ini, ima itu kan taksim namanya kan? Illatuhu hadza au hadza au hadza itu kan taksim, ya kan? Taksim. Itu berarti itu hasruh, ya kan? Kemudian setelah hasru, setelah dilakukan hasru, tinggal menyingkirkan di antara ini dan ini mana yang tak layak dan mana yang layak untuk menjadi illat, itu namanya sabru, ya kan? Jadi taksim kembali kepada hasru, ibtal kembali kepada sabru, ya. Arapa ma'ita ifadli at-taksim wa sabru, ya kan? Kurang nyaman buat kiringnya ya. At-taksim wa sabru. As-sabru wa taksim. Jadi kesimpulannya adalah menghimpun sifat-sifat yang terdapat pada asal yang hendak dijadikan makis alaih sebagai langkah pertama. Kemudian menyingkirkan sifat-sifat yang dianggap tak layak jadi illat. Itu langkah yang kedua. Fayata'ayyanul baqi lil illiyah. Ka'an yahsura al-awsafal burri fi qiyasil dzurati masalan alaihi. Misalnya, apa namanya menghimpun, menginventarisir siapa mustadil atau qais atau mujtahid, ya kan, kepada sifat-sifatnya bur dalam hal untuk mengiaskan jagung misalnya alaihi atas bur
kita ingin mengiaskan dzurra pada jagung, pada bur. Langkah pertama kita menghimpun sifat-sifat yang ada pada bur. Fituk miwairihi menyangkut tu'um dan lainnya. Sifat yang dimiliki bur adalah imma tu'um, imma kail, imma akut, ya kan? Kemudian wa yubtilah ma'ajat tu'umah. Ka'an yasuro diatofkan kepada an yasuro. Dan menyingkirkan siapa mujtahid atau qais ma'ajat tu'umah kepada sifat-sifat yang selain tu'um. Akut ini benih, ini benih, ini, ya kan? Kail benih, ya. Bitorikihi yakni bitorikil ibtal. Ada cara tersendiri untuk melakukan ibtal dengan caranya ibtal. Setelah selain tu'um itu disingkirkan, fayata'ayyanu tu'umu lil illati, maka tu'umlah yang pasti menjadi illat. Wasabru luwatan al-iktibaru. Adapun sabar secara bahasa adalah iktibar, menguji. Menguji. Fattasmiyatu bimajmu'il ismaini wahidun wadihatun. Maka memberikan nama aktivitas itu dengan apa namanya? Keseluruhan dua nama itu adalah jelas. Maka menamakan hasrul awsob dan ibtaluma dengan sabar dan taksim adalah sudah jelas. Mak jelas ya. Jelas. Tak jelas yang kejelas dan. Wa qad yuktasaru 'ala sabri, dan kadang-kadang dicukupkan dengan sabar saja. Sebagian ulama hanya menggunakan sabar saja. Sebagian hanya menggunakan taksim saja. Sebagian kedua-duanya sabar dan taksim. Wa yakfi qaulul mustadil. Dan cukup apa perkataan mustadil? Kalau ada kata-kata mustadil barang berarti dalam konteks munadzara, ya kan? Munadzara antara mustadil dan munadzir, ya kan? Dan cukup apa perkataan mustadil fil munadzarati di dalam munadzarah. Perkataan mustadil fi hasril awsafil lati yadhkuruha menyangkut penghimpunan sifat-sifat yang ia sebutkan. Mengatakan bahastu falam ajid ghairaha, aku sudah meneliti sifat-sifat itu semuanya, falam ajid ghairaha, ternyata aku tidak menemukan selain awsaf itu. Ketika diminta menjelaskan oleh Mu'tarid, lalu mustadil mengatakan bahastu falam ajid ghairaha. Apakah cukup jawaban seperti itu? Wal aslu adamu ma siwaha. Adapun asal adalah tidak adanya selain awsaf yang sudah disebutkan itu. Ini sesungguhnya dua alasan ini. Bahastu falam ajid ini sudah cukup. Sudah cukup. Wal aslu adamu ma siwaha. Ini ada penjelasan di bawah, wal aslu adamu ma siwa. Al aula ja'lul wawi bima'na aw. Sebaiknya wawu di dalam wal aslu itu bermana aw. Aw al aslu adamu ma siwa, atau mengatakan al aslu adamu ma siwa. Jadi tinggal milih berarti, kan, tidak harus kedua-duanya. Bima'na aw kama ubiro bihi fi nusakhin minal matni taba'an limuktasar ibnil haji biwairihi li'anna baqa'aha ala haliha, karena tetapnya wawu atas kondisinya wawu sebagai limutlakil jam'i
yaktadi annahu la budda min al-jam'i baina madkhuliha wa ma qablaha wa laisa kadzalika. Karena kalau wawu itu tetap diartikan sebagai mutakil jam'i, berarti kedua-duanya harus disampaikan, ya kan. Bahas sufalam ajid wal aslu adhumuma siwaha itu. Padahal walaysa kadzalik, padahal tidak harus jam'u baina madkhulil wawi wa ma qablaha. Kenapa kok harus diterima perkataan mustatil hanya dengan begitu? Li'adalatihi ma'ahliyatin nauri. Karena sifat keadilannya mustadil, di samping dia memiliki apa kapasitas untuk nalar. Jadi ilatnya qabulu qaulil mustadil itu, ilatnya pertama dia orang adil. Yang kedua, dia memang punya kapasitas untuk nalar, ya kan. Tapi kalau sekarang adalah itu sulit, saudara. Bisa menyampaikan pendapat tidak ikhlas, kan? Ini li adalatihi ma'a ahliyatin nazri, ya kan. Itu melambok, ya kan, lambok ini, kan. Fayantafi'u anhu bidzalika man'ul hasri, maka tertepis anhu daripada mustadil. Bidzalika, dengan ucapan yang seperti itu, bisa tertepis man'ul hasri. Apa man'ul hasri? Yang bantahan hasri itu. Jadi yang datang dari pihak mu'tadid, tidak betul hasri yang kamu lakukan itu. Wal mujtahidu ay an-naziru li nafsihi yarji'u fi hasril awsaf ila dhannihi. Adapun mujtahid, yakni mujtahid yang melakukan nalar untuk dirinya, bukan dalam rangka munadzara, ya kan, atau dalam rangka munadzara, yarji'u fi hasril awsaf ila dhannihi, adalah bisa berpedoman di dalam melakukan inventarisasi awsaf, bisa berpedoman kepada dugaan kuatnya mujtahid, ya kan. Mujtahid di dalam melakukan hasil awsaf itu, ya cukup berpedoman kepada zonnya, bahwa menurut dugaan kuat saya, yang layak untuk jadi ilat ya wasuf ini. Fayakhudhu bihi, maka berpegang siapa mujtahid bihi dengan dhannihi. Tapi wala yukabiru nafsahu, ya kan. Tahu saja marah dia apa. Fa in kana al-hasru wal ibtalu ay kullun minhuma qat'iyan fa qat'iyun. Jikalau ada apa proses hasru, apa hasru dan ibtal, masing-masing dari keduanya itu adalah qat'i, hasrunya qat'i, ibtalnya qat'i. Fa qat'iyun, maka itu adalah maslak yang qat'i. Ai fa hadzal maslaku qat'iyun. Jadi qat'i dhanni itu ada di mana-mana, ya. Jikalau masing-masing dari hasru dan ibtal itu qat'i, maka maslaknya menjadi qat'i. Wa illa, jikalau tidak, bi angkana kullun minhuma dhanniyan, dengan adanya masing-masing dari hasr dan ibtal sama-sama dhanninya, hasrnya dhanni, ibtalnya dhanni, au ahaduhuma qat'iyan wal akharu dhanniyan, atau salah satunya qat'i, satunya dhanni. Fadhanniyun ay fahadhal maslaku dhanniyun, maka maslak ini adalah dhanni. Wa huwa ay adhanniyu, adapun dhanni, maslak yang dhanni, hujjatun linnadhiri nafsihi wal munadhiri ghairahu, adalah menjadi hujjah bagi orang yang melakukan nalar untuk dirinya,
dan menjadi hujah bagi munazir sebagai orang lain, orang munazir. Indal aksari menurut kebanyakan ulama, maslak yang zanni itu adalah menjadi hujjah baik bagi nazir maupun bagi munazir. Kenapa? Kalau bagi nazir sudah jelas ya kan, saya punya dugaan kuat ini begini, harus hujjah bagi dirinya. Bagaimana terhadap orang lain? Liwujubil amali bizanni, karena wajibnya mengamalkan dengan yang zanni, ya kan. Hukum zanni itu min haitsu wujubul amali bihi, itu qat'i, ya kan. Hukum zanni itu dari satu sisi adalah qat'i. Qat'inya di mana? Qat'inya yakni wajib mengamalkan dengan yang zanni. Ini di dalamnya qauluhu liwujubil amali bizanni. Qad yuqalu wujubul amali bizanni innama huwa fi haqqiz zanni wa muqallidihi duna ghairihi. Kewajiban mengamalkan sesuatu yang zanni itu tentu bagi yang punya zan dan orang-orang yang bertaklid kepadanya, duna ghairihi, tidak kepada yang lain. Fa kaifa yakunu hujjatan 'alal munazir, bagaimana mungkin yang zanni menjadi hujjah terhadap pihak yang mendebat? Wa huwa min haitsul munazaratu la yalzamuhu taqlidu dzalika dzanni. Sedangkan munazir dalam konteks munazarah tidak ada kewajiban baginya bertaklid kepada orang yang punya dugaan itu. Yujabu, dan dijawab, bi anna hadza laisa min babit taqlid, bahwa ini bukan termasuk taklid. Tidak berarti munazir taklid kepada nazir, ya kan. Bal huwa min qabili iqamati dalili 'alal ghairi, melainkan hal itu merupakan bagian dari penegakan dalil atas orang lain. Wa illam yufid illa mujarradaz zanni, meskipun hanya berfaedah semata-mata zan. Jadi tidak termasuk taklid, tapi termasuk iqamatud dalil, ya kan. Meskipun hanya melahirkan zan. Ini bacaannya keliru. Wa huwa ay adh-dhanni hujjatun lin-nadhiri nafsihi wal munadhiri ghairihi, ya kan. Adapun yang dhanni itu menjadi hujjah bagi nazir untuk dirinya sendiri dan juga bagi munazir tentu selain nazir. Wa qila laisa bihujjatin mutlaqan. Sudah dua kaulnya, ya kan? Ada yang mengatakan hujjah, ada yang mengatakan bukan hujjah. Lijawazi butlanil baki, karena boleh jadi yang baki juga batal, ya kan? Setelah melakukan hasruf, lalu dilakukan ibtal. Maka setelah dilakukan ibtal, yang tersisa itulah yang dianggap illat. Boleh jadi yang tersisa juga batal, kan, itu kan. Lijawazi butlaki butlanil baki, kan.
Wasadisuha adapun sadisul aqwal. Tadi kan sudah dua itu. Hujjatun wa qila laisa bihujjatin. Hujjatun lahuma menjadi hujjah bagi nazir dan munazir. In ujmi'a ala ta'lili dzalikal hukmi. Di sini ta'lil punya saya tertulis ta'til ini. Ada yang ta'til ya. In ujmi'a ala ta'lili dzalikal hukmi fil asli. Jikalau disepakati apa ta'lilnya hukum itu di dalam asal. Ini maksudnya in ujmi'a ala annal hukma fil asli mu'allalun. Itu maksudnya ya kan. In ujmi'a ala annal hukma fil asli mu'allalun. Jikalau sudah ada kesepakatan bahwa hukum asal adalah mu'allal. Ya, ini bukan ta'abudi ya kan. Bukan ta'abudi. Wa alaihi imamul haramaini, dan ialah atas kaul salis adapun imamul haramain. Kenapa kok harus menjadi hujjah apabila hukum asal itu sudah disepakati sebagai hukum mu'allal? Hadaran min ada ibutlanil baqi ila khata'il mujmi'ina, karena khawatir dalam rangka menghindar dari mengantarkannya batalnya wasab yang tersisa, mengantarkan kepada kekeliruannya para mujmi'in. Kalau tidak diterima dengan alasan al-baqi mungkin saja bisa dibatalkan. Ujung-ujungnya kan mujmi'innya kan keliru ya. Padahal la tajatami ummati alal khata'in ini. Ala khata'in. Wa rabi'uha adapun ada rabi'uha, rabi'ul aqwal. Hujjatun adalah hujjah. Adalah hujjah linnadhiri nafsihi, bagi orang yang melakukan nalar untuk dirinya. Dunal munadhiri ghairihi, bukan bagi munadhir selain nadhir. Li'anna dhannahu, karena sesungguhnya dugaannya nadhir. La yakumu hujjatan ala khasmihi, adalah tak bisa menjadi hujjah atas lawannya nadhir. Warabiha wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.